Ribuan pedagang pasar induk Cianjur, Rabu siang, berunjuk rasa di halaman kantor pemerintah Kabupaten Cianjur. Mereka menuntut pemerintah menambah trayek angkot menuju pasar serta ditertibkannya pasar bayangan di pusat kota Cianjur. Dengan membawa poster bertuliskan kecaman dan tuntutan, ribuan pedagang pasar induk Cianjur berunjuk rasa di halaman kantor pemerintah Kabupaten Cianjur. Dalam aksinya, mereka membawa sayuran busuk yang menunjukkan kerugian yang dialami para pedagang selama ini. Sulitnya akses menuju bangunan pasar induk yang baru di wilayah pasir hayam ini membuat para pedagang mengalami penurunan pendapatan. Sepinya pengunjung diduga akibat akses pasar yang dinilai jauh, serta keterbatasan trayek angkutan umum yang dapat menjangkau pasar induk Cianjur. Selain itu, banyaknya pasar bayangan di sejumlah titik di pusat kota Cianjur juga dianggap menjadi faktor penyebab terbatasnya masyarakat yang datang ke pasar induk Cianjur. Akibat kondisi ini, tak sedikit pedagang yang gulung tikar karena sepi pembeli. Para pedagang pun kembali menagih janji pemerintah untuk mempermudah akses menuju pasar pasca dipindahkannya lokasi pasar induk dari Jalan Suroso ke wilayah Pasir Hayam dua tahun lalu. Tuntutan pedagang pasar induk adalah bukan menuntut suatu hal yang baru, tapi itu kita menuntut janji pemerintah yang terjanjikan kepada kita ketika relokasi. Nah, janji tersebut adalah yang pertama adalah eh, angkutan, ada dua angkutan yang belum dimasukkan. Nah, yang kedua adalah eh, janji pemerintah setiap pedagang eh, yang ilegal akan ditiadakan di Cianjur. Ditemui oleh Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, pemerintah berjanji secepatnya menambah trayek angkutan kota yang masuk ke lokasi pasar, serta menertibkan pedagang bayangan di Pusat Kota Cianjur. Mugi Satria melaporkan untuk net.